Satuan Reserse Narkoba Polres Labuan Batu melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 7.565 butir atau seberat lebih dari 2.600 gram yang merupakan sitaan dari dua tersangka narkoba US dan RS warga Labuan Batu Utara pada akhir September 2022 lalu. Pemusnahan barang bukti ribuan pil ekstasi ini dilakukan dengan cara di blender dan direbus yang disaksikan oleh unsur Polri, Kejaksaan, PNNK, dan Pengadilan Negeri. Dengan sebelumnya disisikan 630 butir guna kepentingan lapor dan proses hukum di persidangan nantinya. Kasat Narkoba Polres Labuan Batu AKP Roberto Sianturi menyebutkan barang bukti narkotika yang dimusnahkan merupakan penyisian dari pengungkapan 8.195 butir pil ekstasi yang disita dari dua orang tersangka pada Sabtu 24 September 2022. Sebelumnya ribuan pil ekstasi ini disita dari dua tersangka hasil pengembangan dari penangkapan pengedar ekstasi NA warga Rantau Utara yang dilakukan personil Subdenkom Rantau Perapatan dalam rangka obstruktif polisi militer waspada guerilla pisau di salah satu lokasi hiburan malam. Pil ekstasi atau seberat 2.882,74 gram dan satu bungkus pecahan dan serbuk pil ekstasi seberat 22,91 gram yang di penyisian itu lapor sebanyak 630 butir pil ekstasi dan 10 gram pecahan pil ekstasi yang dimusnahkan 7.565 butir pil ekstasi seberat 2.686,68 gram dan 12,91 gram pecahan pil ekstasi. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tempobulan melaporkan.